Kegiatan fun bike yang dilakukan dalam rangka Hari Dharma Karya Dika dibuka untuk umum dengan rute dimulai dari Masjid Al-Furqon, Tugu Adipura, Jalan Kartini, Jalan Raden Intan, kemudian finish di halaman kantor wilayah Kemenkumham Lampung dengan total jarak tempuh 7 km. Total ada 3.000 peserta ikut dalam kegiatan ini. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Lampung, Edi Kurniadi, mengatakan kegiatan tersebut selain untuk memeriahkan Hari Dharma Karya Dika ke-77, juga sekaligus memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi kegiatan hari ini adalah rangkaian dari seluruh kegiatan dalam rangka memperingati Hari Dharma Karya Dika ke-77. Jadi ini sudah mendekati mungkin kegiatan olahraga yang ini yang terakhir ya, karena sudah hampir selesai dan kita pelaksanaan tinggal hari 19 itu kita akan puncaknya akan kita rayakan tanggal 19 Agustus 2022. Pak, kegiatan ini tadi apa aja sih Pak? Apakah olahraga dan downpress? Terus kenapa diadakannya, maksudnya downpress segini banyak itu kenapa gitu Pak? Apakah untuk memeriahkan? Jadi emang kita emang yang ini kan peringatan Hari Dharma Karya Dika yang pertama ya, diadakan pada tanggal 19 Agustus 2022 ini. Nah, makanya kita adakan semeriah mungkin. Nah, jadi seluruh bagi kegiatan, jenis kegiatannya maupun termasuk door prize dan hadiah-hadiah lainnya itu kita adakan secara meriah. Sementara itu, Kepala Divisi Permasyarakatan Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung, Farid Junaidi, berharap masyarakat semakin meningkatkan kesadarannya karena pandemi COVID-19 belum sepenuhnya berakhir. Luar biasa, tadi juga disampaikan oleh Pak Kakanwil, semua pihak juga terlibat, ada dari petugas Kemenkumham, dari 27 UPT, dan juga keluarganya beserta dari masyarakat juga disampaikan tadi oleh Pak Kakanwil, ada dari PN, ada BNN, semuanya polisi, tentara ikut membantu kita dalam rangka memeriahkan HDKD yang ke-77 yang kebetulan untuk tanggal 19 Agustus ini memang dirayakan baru pertama kali. Diketahui tak hanya fun bike yang dilakukan untuk memeriahkan kegiatan Hari Dharma Karya Dika, ada juga jalan sehat dan pembagian door prize kepada para peserta yang beruntung di penghujung acara. Margina Daramita melaporkan.